kamu kayak kurang cocok nih pakai yang kayak Gitu. Apa itu? tau taunya um, pas bawa pulang kamu cuma hmm. cuma sebelah. Ya. Yeah. Waduh, gimana? <laughs> gimana? gimana? <laughs> Karena kamu carinya yang diskon aja loh. Wow. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa lingerie itu mempunyai banyak sekali manfaatnya? Kali ini berhubungan dengan diranjang dan begitu pun juga yang paling penting yaitu kesehatan pada perempuan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tips untuk memilih lingerie yang baik loh dan juga yang pasti kita akan bahas mengenai jenis lingerie-nya dan juga manfaatnya. Kalau gitu simak terus video sampai habis ya. Nah, sekarang kita sudah bersama Kajili dari PT Indonesia Wakol. Halo, Kak. selamat. Hai. Hai. <laughs> Kalau gitu aku mau langsung tanya aja boleh ya? Boleh. Dari dong. yang paling basic dulu nih kayaknya hmm. ya. Jadi aku mau nanya dulu nih. Jadi apa aja sih jenis-jenis lingerie yang Kak Jeli tahu dan kira-kira boleh dijelasin nggak sih manfaatnya itu apa aja? Oke, okay. okay. kalau misalnya tahu sih mungkin banyak banget, okay. tapi aku akan uh, langsung mengkerucut ke yang Wakol punya. Oke, okay. ya. silakan. Nah, jadi um, pada dasarnya produk Wakol tuh banyak banget mm -hmm. variasinya. Dari jenis beratnya aja tuh juga banyak banget. Oh, gitu. Ada yang modelnya setengah cup. Oh, wow. <laughs> ada yang modelnya full cup, mm -hmm. ada yang 3/4 cup juga. Okay. Ada yang modelnya kayak bra Oh. Yes, ada eh. yang modelnya mirip-mirip kayak bandu gitu. Oh, gitu. gitu. Terus iya. Terus kalau kira-kira uh, manfaatnya apa aja sih? Kalau Kajili bisa ta kasih tahu nih ke sobat VDVC? Oke, okay, sebenarnya kalau misalnya nggak bahas mengenai manfaat, mm -hmm. jadi bra itu tuh pada dasarnya atau lingerie itu pada mm. dasarnya tuh bukan hanya untuk covering our uh, breast ya mm -hmm. atau payudara ya. Jadi uh, fungsinya bukan hanya itu aja, tapi sebenarnya ada poin Um, kesehatan yang harus okay. benar-benar kayak kita tuh serius banget mikirin untuk milih produk underwear yang kita pakai, okay. karena basically produk underwear itu kan langsung nempel ya uh -huh. ke kulitnya kita betul, kan betul. gitu. Jadi, kalau misalnya dari sisi pemilihan um, produknya aja udah salah uh -huh. dari kualitasnya, apalagi dari fittingnya, udah pasti masalah ke kesehatan itu pasti akan ngerembet banget. Betul. Nah, mas ngebahas masalah kesehatan, masalah kesehatan tuh kayak misalnya pilih um, produk underwear yang kurang tepat itu efeknya sampai sejauh mana efeknya tuh bisa sampai sesak nafas loh oh, oh iya iya ya iya, okay. karena kalau kayak kita pilih produknya um, size nya kekecilan mm -hmm. udah pasti kan kita akan ngerasa kurang nyaman iya kayak rasa sesak gitu iya, ya se kayak uh, rasanya pengen cepet-cepet -cuk buka gitu iya. kan nah kalau misalnya pas habis dibuka nanti Coba dilihat ya. Pas habis nyampe rumah, buka bra, terus habis itu pasti akan uh, bisa dilihat kayak ada nggak sih bekas bercak-bercak mm -mm, di betul, bagian underbust-nya kita atau di bagian uh, bahunya kita. Yeah, Bahu itu adalah di bagian strap, strap ya. ha -ha. Nah, kalau misalnya sampai itu ada bekas, mm -hmm. itu ada possibility di mana kita tuh sudah harus ngecek lagi dan fitting lagi pada saat beli bra atau oh, underwear. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan hal suatu yang wajar gitu ya. Jadi harus di cek kembali gitu yes. ya. Yes, oh, karena gitu. basically pakai bra itu nggak boleh uh, konteksnya kayak beauty is pain gitu oh, tuh nggak boleh. Oh, oke. Okay. Jadi harus yang comfortable gitu ya yes. untuk pemakainya. Yes. Uh, apa sih Mbak manfaat lingerie ini untuk hubungan dengan pasangan? Oke. Okay. Nah, sebenarnya uh, manfaatnya tuh dekat banget, ya. Mm -hmm. Benar-benar dekat banget kalau misalnya pemilihan produknya kita udah tepat, otomatis kan kita ngerasa confident, betul, setuju, ya. Mm -hmm. Nah, tapi gimana kalau misalnya uh, kita pilih brandnya salah, atau underwear, yeah. atau lingerie yang kita um, pilih mm -hmm. pada saat uh, mau ketemu sama pasangan kita? Ternyata salah itu kan udah dari um, feelingnya tuh kayak udah beda banget betul, kan, betul. udah kayak ngerasa nggak confident, terus ngerasa kayak nggak feeling seksi, okay. terus apalagi kayak misalnya uh, contoh produk-produk yang seperti uh -huh. ini, ini kan harus kita fitting dulu. Okay. Kalau misalnya pas lagi ketemu pasangan, produk-produk um, seperti ini ternyata kayak Uh, kedodoran, gitu. Ah, oke. Okay. Iya gak sih? Jadi gitu. sizes matter juga ya? Iya, iya gak sih? Malu <laughs> juga, gitu. Terus kayak ngerasa kayak jadi gak seducing juga. Ya, gitu. Mau jadi gagal <laughs> ya? Iya, <laughs> makanya jadi gak seru kan malam itu, gitu. Okay, okay. Jadi um, buat aku sih, Underwear itu adalah our best friend. Oke okay. Jadi gak boleh sampai, um, benar-benar kayak nggak ngerti sama sekali mm -hmm. milihnya terus pada saat fittingnya ya udahlah gitu aja gitu nggak boleh asal gitu ya mm -hmm. harus benar-benar dipilih secara careful secara hati-hati gitu yes. ya supaya untuk pasangannya juga jadi uh <laughs> gitu ya <laughs> oke okay, lanjut ya yes. sekarang aku mau masuk ke manfaat menjeri nih mm -hmm. untuk kesehatan wanita kira-kira apa aja tuh mbak oke okay. jadi uh, karena tadi aku udah jelasin uh, beberapa variasi produknya Wakol tuh selain dari bra kita kan juga punya produk body shaping disebutnya mm -hmm. Terus produk-produk yang uh, night gown seperti okay. ini tuh juga ada. Nah tapi kalau misalnya ngebahas mengenai manfaat kesehatan, udah pasti itu tuh inlining banget sama material produk yang kita pilih. Oke, okay, betul. Nah tahu nggak sih dan pernah nggak ngerasain mm -hmm. pada saat kita pakai uh, underwear, mm -hmm. um, either kayak bra atau panty yeah. ataupun um, nightgown so, seperti uh. ini yang kita pilih, itu tuh kayak ngerasa gatal ah betul betul pasti ya, pernah sih kayaknya ya. semua wanita di dunia ini pasti kayak pernah mengalami yes, hal itu karena basically uh, material dari produknya itu sendiri itu juga nggak bagus bagus banget okay. gitu sampai akhirnya membuat di bagian area payudara kita tuh jadi sedikit lah ya atau gatel okay, gitu ha -ha, betul. terus sudah gitu um, berasa sendiri uh -huh. itu tuh punya fungsi tuh untuk uh, apa namanya membentuk postur tubuh. Oh iya betul. Okay, ya. Aku pernah dengar tuh itu. Iya dan itu bukan uh, itu bukan mitos ya tapi mm -hmm. itu benar-benar fakta. Jadi once kalau misalnya kita pilih beranya size nya itu salah, mm -hmm. itu pasti akan merubah bentuk postur di bagian punggungnya betul, kita. Betul. Dan harapannya bentuk payudara kita kan kelihatan lebih seksi Sexy, gitu ya iya, kan? Iya, lebih, lebih kelihatan bervolume, lebih mm -hmm. kelihatan um, apa sempurna lah gitu. Iya, tapi kalau misalnya dari sisi pemilihan kualitas dan size nya itu udah salah, itu udah pasti akan ada efek di perubahan bentuk payudaranya kita. Oh gitu ya. Yes. Oh wow. Kira-kira tuh perubahannya tuh bisa yang jadi entah lebih segi kah atau gimana gitu. Kalau untuk dari sisi segi, iya. Okay. Itu um, apa namanya itu poin keberapa lah mm -hmm. gitu. Tapi basically uh, bentuk payudara kita tuh pasti akan memang berubah di setiap usia kita bertambah. Oke. Okay. Yes. Nah tapi kalau misalnya kayak uh, milih produknya yang tadi aku bilang size-nya kekecilan, uh, ada efek nggak? Ada. Karena payudara yang kita bawa tuh jadinya empat bukan oh. dua, kebayang <laughs> jadi ya? banyak ya, kayak berat banget <laughs> dong iya, itu berarti. kebayangkan, jadi bentuk payudara kita yang harusnya bisa bentuknya bulat, mm -hmm. bagus gitu, tapi ini jadi ada dua gunung. <laughs> jadi Ber jadi nggak proporsional gitu jadinya iya, juga ya. Uh -uh. Jadi kelihatan banget kalau misalnya pas lagi kita pakai um, apa outfitnya kita pas hari itu akan akan kelihatan banget efeknya. Dan jadi, itu benar-benar Jangan ya Ya, uh, lebih baik dihindari ya soal visi ya khususnya untuk perempuan yes. Oke okay? Kalau gitu mari kita lanjut lagi Nah, uh, aku nanya mengenai manfaat lingerie untuk kenyamanan wanita itu sendiri gitu. Nah, tadi kalau aku bilang uh, namanya basically uh, lingerie itu kan menempel langsung sama uh, kulit yeah. kita Jadi sudah pasti manfaat dari lingerie itu adalah menambah kepercayaan diri Oke okay. Kalau misalnya uh, kita nggak punya rasa percaya diri dari dalam, mm -hmm. itu kan susah ya. ya gitu, betul. mau senyum aja juga kayak bingung gitu, gimana gitu cara duduk yang tepat yang mm -hmm. harusnya bisa properly, yeah. cantik terus uh, anggun gitu. Mm -hmm. Ini juga pasti jadi uh, apa, kayak kebingungan gitu. Yeah, itu betul. karena ya kembali lagi, cewek tuh kadang-kadang kurang banget informasi mengenai underwear, betul, atau betul mengenai banget. lingerie, mm -hmm. jadi... Um, Buat teman-teman di luar sana, <laughs> <Yeah>. <laughs> once kalau misalnya uh, datang ke store-nya Wakol, cobalah Um, apa Gali banyak informasi terkait material-material yang memang bagus Terus kemudian bra-bra atau jenis lingerie yang memang cocok sama postur tubuhnya kita Oke, jadi boleh gitu. jangan malu untuk nanya ya justru Iya, nggak boleh, nggak boleh malu sama sekali dan jangan sampai males fitting Ah, jadi memang harus fitting untuk supaya jadi lebih tahu apa yang cocok dan gimana rasanya juga berarti iya, ya Iya betul, karena fitting tuh sebenarnya fitting underwear itu harus satu bulan sekali Oh gitu? Iya Oh wow, tujuannya untuk apa tuh? Karena cewek itu kan ribet ya Ya, yes. <laughs> jadi sebentar. Kalau misalnya pas lagi udah mau masuk ke fase-fase kayak um, mungkin lagi period, gitu, mm -hmm, mm -hmm. PMS lah ya. Iya bahasanya nah. kan lagi banyak makan iya, betul, gitu kan. Mm. Terus habis itu ngerasa kayak lagi agak sedikit uh, berisi mm -hmm, gitu. Mm -hmm. Nah, itu efek nggak sama perubahan bentuk payudara kita? Uh, efek, efek banget. banget, efek banget. Apalagi kalau yang sibuk diet ya, mm -hmm. kalau yang sibuk diet um, terus pakai... Um, jenis atau size beranya yang kayak gitu-gitu aja hmm. itu pasti nanti akan terlihat um, jenis beranya kita tuh kayak. Kayak nggak fit nih yang kita fit. Gitu. jadi beda juga ya gitu. Mm -mm. Jadi, pokoknya harus tetap rajin-rajin cek loh, soal di satu bulan sekali ya, kalau menurut Kak ini <laughs> harus, <laughs> oh, harus, harus tujuannya supaya <laughs> kalian tuh juga lebih confident terus gitu ya. Mm -hmm. juga Secara kesehatan juga pastinya akan membuat kalian sehat gitu. Jadi, pokoknya jangan malu-malu untuk tanya langsung, terus juga jangan lupa untuk sering cek-cek pokoknya. Oke, okay? yes. nah kalau gitu aku mau nanya lagi nih. Nah, ini kali ini mengenai tips nah mm -mm. menurut Kajili tips untuk memilih lingerie sesuai bentuk tubuh tuh gimana sih tips milih um, uh, apa namanya tadi lingerie sesuai bentuk tubuhnya. Okay. Okay banyak banget sebenarnya tipsnya okay. <laughs> banyak banget tapi uh, yang paling penting tuh adalah kita tuh harus tahu bentuk payudara kita tuh sendiri seperti apa oke okay. terus kenapa tadi aku bilang harus rajin fitting karena variasi bra di Indonesia tuh banyak banget uh -huh, betul. jadi kalau misalnya cara kita mengenal bentuk payudara kita seperti apa atau bentuk tubuh kita seperti apa mau nggak mau harus coba banyak banget uh, jenis dan variasi produk oke okay. kenapa karena nih contoh Um, bukan hanya dari sisi beraja, uh -huh. cewek tuh kan misalnya pingin ngerampingin di bagian perutnya aja uh, atau paha, betul, gitu kan? Betul, betul banget. Nah, pokoknya -kol punya uh, koleksi yang disebut sebagai body shaping. Oke. Okay. Nah, body shaping itu juga punya uh, apa namanya? Punya levelnya. Oh, apa aja tuh? Coba. Jadi, level yang dipakai cuma sekitar 4 jam, 2 sampai 4 jam. Oh. Itu karena tulang di bagian um, produk body shapingnya nya tuh banyak. Oh, gitu. Itu yang tujuannya adalah untuk ngerampingin dan bikin um, postur kita tuh bener-bener uh, tegap ya. Jadi, align gitu kayak. Yes. Oh, oke, okay. yep, oke. Okay. Terus ada juga yang um, medium level. Medium okay. level itu dari sisi bone dan materialnya itu dia bisa membuat kita tuh bener-bener comfy saat dipakai 6 sampai 8 jam. Oh. Oke. Okay. Gitu. Jadi ternyata banyak banget ya bahkan dari bentuk lingerie eh bentuk uh, si daily shaping ini terus habis itu juga bahkan itu pengaruh juga untuk berapa jam kita pakai yes. gitu ya. Jadi kita harus tahu juga berarti jenis-jenisnya ini cocok untuk berapa lama mm -mm. gitu. Ya. Jadi Betul. kalau misalnya nah itu kalau misalnya kita main asal pilih dan ternyata nggak sesuai kita pakai dengan jamnya itu kira-kira ngaruh Uh, kemana tuh kira-kira dari? ngaruh ke satu uh, peredaran darah kita kayak kurang, uh, kurang lancar gitu, oh, kan okay. uh. tapi nggak jadi membiru satu badan <laughs> ya, ya. <laughs> <Okay>. <laughs> itu sih gawat sih kalau yeah. kayak gitu. Okay. Cuma efeknya tuh lebih kayak ke kayak uh, pada saat kita bernafas uh -huh. itu aja udah mulai kayak Sesak nafasnya gitu pendek. Ya? Yes. Oh, gitu. Terus habis itu mual, terus mulai agak pusing. Oh gitu. Oke okay, oke okay, oke. Yes. Okay. Terus pada saat kita buka. Wah itu guratan-guratan uh, merah body. dan bekas-bekas merah itu pasti akan banyak banget. Oh, dan wow. itu um, apa namanya? Tadi udah dibilang ya, berat atau uh, body shaping mm -hmm. itu akan ngerubah postur tubuh kita. Kalau yeah. misalnya salah pilih, postur tubuh kita otomatis itu pasti akan bisa berubah gitu. Yang harusnya produk itu baik untuk tubuh kita malah jadi tidak baik gitu ya, malah mm -hmm. jadi bikin wanita jadi nggak pede lagi justru atau bikin jadi kurang sehat gitu ya Yes, betul Oke, okay, kalau gitu aku lanjut dulu ya mm -hmm. Nah, kali ini aku mau nanya nih kira-kira ada nggak sih lingerie len yang untuk ibu hamil ataupun menyusui gitu Oke, okay. um, basically sih sebenarnya uh, kalau misalnya uh, ngebahas mengenai lingerie um, ya tetap lah ya, mm -hmm. uh, dalam kondisi pada saat menyusui tentunya kita tetap harus confidence mm -hmm. gitu, jadi betul. Um, dari Wakol sendiri, kita punya variasi itu. Okay. Jadi, nanti kalau misalnya kayak ngerasa kesulitan dan um, kayaknya bingung terlalu banyak um, variasinya, mm -hmm. langsung datang aja ke store-nya mm -hmm. Wakol. Nanti kalian akan mm -hmm. bisa lihat um, mana material-material yang memang cocok banget pada saat kita gunakan pada saat periode uh, okay. menyusui tersebut, karena um, to be honest, ya, mm -hmm. gitu, pada saat uh, memang kita lagi. Um, misalnya lagi hamil mm -hmm. dan lagi proses menyusui itu kadar keringat kita tuh banyak banget iya hormonnya karena ini kan berubah beda iya. lagi nah, gitu uh, okay. jadi um, kayaknya ngerasa pasti uh, rasa confidence yang diperlukan itu tuh tinggi banget mm -hmm. nah salah satunya adalah pilihlah underwear yang tepat gitu pada okay. saat memang um, pada saat itu ya kita lagi membutuhkan sekali mm. gitu okay. Nah tapi kalau aku menanyain kira-kira untuk lingerie yang ini apakah cocok untuk ibu menyusui atau tidak Oke okay. sebenarnya kalau ini we are not suggest Oke okay. we are not suggest <laughs> karena okay. Um, kalau misalnya dibilang untuk menyusui, pasti kan um, jadi dilihat ya ini kan hmm. kondisinya halter. Okay. Nah halter ini kan uh, sudah pasti akan kurang sedikit nyaman ya pada saat hmm. proses menyusui itu berlangsung oh, gitu. gitu. Jadi kalau ini ini better dipakai pada saat malam pertama. Tama. Uh. Atau malam-malam berikutnya mungkin boleh. Uh. <laughs> Bisa didengarnya soal TV, video -video boleh dipakainya untuk malam pertama. Jadi silahkan ya kalian tuh, hmm, ini karena. Keren banget sih yes. jujur ya. ini uh, koleksi lingerie premiumnya kita soalnya oke okay. jadi um, dibikin Kesannya kayak nggak sedaktif banget, mm -hmm. tapi kayak ada sense of feel-nya mm. tuh Mm. Yeah, nice gitu ya Ini tuh warna apa aja sih, Kak? Okay. Kalau Ini ada dua warna, mm -hmm. jadi kita punya yang uh, dusty pink seperti ini Dan okay. kita punya yang um, ya light green lah ya Oh gitu, gitu. Uh, uh, what a nice color yes. <laughs> Sungguh menarik sekali loh sobat VDVC Oke, okay. kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih Oh oke Buat okay. Kak Jilly ya okay. Terakhir nih, Kak Tips memilih lingerie yang bagus untuk kesehatan, baik dari bahannya atau bentuknya, mungkin silahkan. Oke, okay. sebenarnya untuk aku sih, tips um, yang paling penting itu adalah jangan takut sama harga. Oke, okay. kenapa? Karena gini, um, produk lingerie, produk bra yang... Kita beli itu adalah investasi, betul, betul. Ya, tahu ya, sehat itu kan mahal banget. Uh -huh. Jadi kalau misalnya um, dari situ aja kayak kita tuh ngeluarin uangnya kayak nggak rela uh -huh. gitu. Sudah pasti kebayang kalau misalnya kayak kita sakit, uh, ya udah obatnya apa aja deh gitu iya, ya. Iya betul kan? betul. Nah begitupun dengan underwear yang pada saat uh, kita gunakan itu tuh jangan bener-bener kayak salah pilih jangan cuma karena kayak lagi, eh ini murah nih iya. gitu atau ini kayaknya lagi promo gitu gitu itu jangan banget jadi yang harus kalian pilih itu adalah benar-benar melihat dari sisi kualitas produknya Betul. Which is yang Wakol berikan itu adalah nomor satu itu adalah kualitas produk. Oke, okay, jadi ya ada harga ada kualitas gitu yes. ya betul. Terus kira-kira apa lagi nih mungkin dari bahannya kak atau gimana? Oke, okay, nah kalau misalnya dari sisi pemilihan bahan, pemilihan bahan tuh udah pasti pada saat kita sentuh mm -hmm. bersentuhan langsung sama kulit kita tuh nggak ngerasa kayak ada grenjel-grenjel gitu material-material okay. yang bikin kulit kita tuh jadi scratch. Oh, oke okay, oke. Okay, itu okay. yang paling penting. Itu yang uh, kedua ya. Uh -huh. Terus kemudian yang ketiga aku udah bilang pokoknya kalian harus rajin di fitting. Kenapa? Okay. Karena itu akan membuat postur uh, bentuk tubuhnya kita serta payudara kita tuh akan benar-benar perfect. Uh, perfect 100% hundred <coughs> Gitu ya. Yes. Nah, aku mau nanya lagi nih sama Kak Jili. Kira-kira Uh, untuk pemilihan jenis bra itu ada nggak sih kayak misalnya untuk bra yang model apa itu kira-kira bagus untuk baju yang seperti apa misalnya kayak gitu nta seamless atau biasanya yang kita sendiri juga tiga uh, perempat cup itu tadi full yes. cup dan seterusnya boleh dijelasin. Oke, okay. nah jadi uh, kenapa Wakol tuh punya banyak banget variasi? Mm -hmm. Ada lima jenis variasi uh, bentuk bra itu okay. karena memang kita harus mix and match sama outfit yang kita gunakan. Okay. Ya jadi kok kita punya beberapa tipe yang misalnya dia modelnya kayak si bralette. Kalau mm. bralette kan kita udah tahu lah ya pergi liburan oh. gitu ke pantai gitu menyenangkan mm, <laughs> waktunya gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Nah itu boleh uh, bralette tuh jadi salah satu uh, alternatif kita untuk um, ya buat Happy Happy lah ya, ya okay. gitu buat senang-senang pada saat lagi traveling. Okay. Terus kita juga punya jenis model bra yang tadi aku bilang mirip kayak bandu. Bandu tuh kan um, dia covering di bagian yang sini depan ya. ya. Uh -uh. Nah itu kalau misalnya pemilihan bajunya kayak uh, low V neck banget, okay. terus nggak pingin kelihatan seksi, uh -huh. itu bisa jadi alternatif yang bagus ah, banget. Okay. Nah terus kalau misalnya yang modelnya full cup gimana? Ini nah. kan kebayang ya kalau kayak model full cup tuh bingung deh uh -uh. aku. Nah, model full cup itu yang pasti dia tuh ngasih coverage uh, di bagian payudaranya kita, mm -hmm. dan yang paling penting biasanya produk Wacol tuh um, kalau misalnya model-model mm -hmm. full cup itu dia di bagian sampingnya tuh lebar. Oh, Jadi okay. tujuannya kalau misalnya kayak pakai baju-baju yang tipikalnya body fit, bener-bener mm -hmm. um, kayak um, bagus banget Bodycon ya. gitu ya, ya. <laughs> nah ini di bagian sampingnya kita biasa cewek tuh punya kendala di bagian bawah ketiak, betul which is itu lemak ya mm -hmm, lemak mm -hmm. yang pingin kita buang sebenarnya. Iya. tapi cara buangnya gimana? cara buangnya ke tengah. oh gitu. agar payudara kita tuh bener-bener kayak kelihatan bul. full. uh nice, <laughs> nice info. So, gitu ya. <laughs> nah, <laughs> iya makanya jadi kadang hal-hal uh, seperti ini tuh yang kadang kita tuh nggak nggak realize betul, gitu betul, dan betul. emang tuh kita nggak tahu gimana sih cara milihnya. terus itu tadi yang modelnya full cup. Mm, mm -mm. nah model yang 3 per 4 gimana? mana nah ini kalau misalnya yang hmm. pede nih okay. pakai low v neck, okay. terus pingin kelihatan uh, menunjukkan sesuatu yang gitu. hmm. gimana gimana, tuh, gimana aku gimana? udah sampai nge Oke. nah jadi um, produk yang model 3 per empat ini tuh, hmm. itu itu benar-benar hmm. jadi uh, super recommended banget buat oh, uh, buat okay. kalian yang memang benar-benar kayak pingin banget um, lebih pede ya kadang-kadang kan. -kadang. Yeah, uh. Ya kelewet sedikit-sedikit nggak apa-apalah iya, gitu ya. Kayak, <laughs> yang penting confident, yang penting iya. confident uh -uh. ya. Yang kita confidence, dia orang bonus gitu. Iya, betul. <laughs> nice. <laughs> Jadi menyenangkan kan kayak gitu. Ya win-win solution lah. Win-win solution. Tawa kan lo. Oke. Jadi Makanya nih kalau misalnya buat, uh, kadang kan cowok tuh cuma bisa nerima doang kan mm -hmm. Tapi kali ini kita paksa nih ya, kalau misalnya lu mau terlihat gue begini, mm -hmm. nih, harus pilih yang kayak gini ya kan Ingat ya para laki-laki, <laughs> dengarkan <laughs> Dengarkan aspirasi wanita-wanita ini, oke? Okay? Iya <laughs> beneran, kadang okay. um, justru sebenarnya laki-laki lah yang jadi, uh, apa namanya, kayak uh, Mereka tuh yang jadi komentator mm -hmm betul ya. sekali kamu kayak kurang cocok nih pakai yang kayak gini, gitu. apa itu apa itu justru harusnya kayak terima as it is gitu loh kan justru tujuan salah satu tujuan kita juga untuk menyenangi iya, ya kan? pasangan iya, iya, gitu bener, loh. Bener, bener. Jadi um, tadi kalau misalnya aku bilang sehat tuh mahal hmm. ya, sebenarnya harus harusnya ini digarisbawahi buat para laki-laki ya. Hmm, betul betul. Ya kalian nih ya, kalau ngeluarin budget jangan cuma sedikit. Betul. Gitu. <laughs> buat investasi istri. Loh, iya kan makanya. Untuk kalian juga. Hmm, ya kan. Hmm. Kalau ngeluarinnya sedikit. Tau taunya em um, pas bawa pulang kamunya hmm. cuma sebelah. Ya, waduh, gimana? 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 Karena kamu carinya diskon aja loh. Ya Allah, oh iya diskon ya, karena iya. setengah setengah jadi cuma dapat sebelah. Yo, wow, wow, sungguh-sungguh lucu nih Kak Julia. Oke. Okay. Gitu. Terus ada lagi nggak? Atau itu aja? Oke, okay. sebenarnya kalau misalnya dibahas banyak banget, cuma karena aku nggak bawa produknya ya, hmm. sayang banget. Jadi. Um, kalau misalnya yang penasaran ya mungkin bolehlah langsung ke store-nya Wacol aja. Oke, okay. pokoknya kalian kalau mau tahu lebih banyak lagi silakan ya kalian cek aja nih di store Wacol gitu ya. Mm -hmm. Oke, okay, tadi tadi nih kita udah bahas banyak banget loh mengenai lingerie ini, bahkan keberannya pun juga baik dari tips untuk memilihnya, terus juga bahan-bahannya bahkan bagaimana cara supaya memilih lingerie ataupun bra yang kira-kira bisa memuaskan pasangan ya di ranjang. Kalau gitu terima kasih banyak Kajil sudah datang ke studionya VDVC Semoga kita bisa ketemu lagi dengan kesempatan. Oke? Okay. Yes, thank you. Yay, bye. Hi.